Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN? Kayaknya dekat Indonesia deh Bu. Oh, sebelah sini ya. Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya, lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2, oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe, subscribe, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, pamela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI belajar online nggak masalah. Sebelum kita mulai, mari kita seperti biasa membaca doa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat, yang kita pelajari hari ini membawa berkah di dunia maupun di akhirat kelak. Berdoa ya dengan membaca suratul Fatihah seperti biasa ketika kita belajar di sekolah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Hari ini materi yang akan kita pelajari ya, melanjutkan pertemuan minggu yang telah lalu, yaitu bab 6, dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Siapkan buku dan alat tulis masing-masing ya. Disiapkan bukunya. Ya, sudah siap semuanya? Bagus. Siap, langsung kita mulai. Bab 6 ya, ini merupakan pertemuan kedua bab 6. Materinya adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Oke. Siap ya. Mengulang ya, beberapa pertanyaan ketika kalian kemarin terima rapot. Ya, terima rapot
Orang tua pada nanya itu di rapot kalian ada beberapa tulisan ya, ketika terima rapot itu ada kolom pelajaran, kemudian ya KD. Nah, KD di sini ini, nah KD itu kompetensi dasar. Kompetensi itu artinya ya kemampuan yang harus kalian miliki ketika belajar pada materi bab tertentu. Nah, kalau misalkan bab untuk hari ini, kompetensi dasarnya adalah terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakini bahwa Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu. Kemudian, menunjukkan perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 serta hadis terkait. Kemudian memahami makna Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dan hadis terkait tentang menuntut ilmu. Ya, kemudian membaca Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33 dengan tartil. Nah, tartil kemarin udah Pak Haji singgung, Pak Haji jelasin. Membaca dengan tartil itu membaca dengan pelan, tidak terburu-buru, jelas, sesuai dengan kaidah atau tata cara membaca Al-Quran yang baik, tajwidnya. Begitu juga dengan makhraj. Makhraj itu tempat keluarnya suara huruf, ya. Kemudian menunjukkan hafalan Al-Mujadilah ayat 11, kemudian Ar-Rahman ayat 33 dan hadis tentang menuntut ilmu dengan lancar. Hafalannya harus bagus, ya. Insya Allah ayat-ayatnya nggak begitu panjang, ya. Mudah untuk menghafalkannya. Kemudian menyajikan keterkaitan hubungan, ya, semangat menuntut ilmu dengan pesan yang ada di Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 dan Ar-Rahman ayat 33, ya. Nah, itu KD, kompetensi dasar, ya, kemampuan dasar yang harus dimiliki. Nah, ya, makanya kalian mungkin, ya termasuk kalian, ada orang tua yang bertanya, ini KD apa Pak? Kok ada pendidikan agama KD-nya 7, ada bahasa Indonesia KD-nya 5, kemudian PKN KD-nya misalkan 2 atau 3, bahkan ada yang 1 dan lain sebagainya. Tiap pelajaran KD-nya masing-masing sesuai dengan ya materi atau pelajaran, isi dari pelajaran itu sendiri. Jadi tiap pelajaran ya KD-nya, jumlah KD-nya berbeda antara pelajaran satu dan pelajaran yang lain. Contohnya mungkin di KD PAI pelajaran agama KD-nya untuk sampai dengan tengah semester ini mungkin 7 KD, tapi untuk bahasa Indonesia mungkin hanya 3 KD, ya. Jadi KD di situ kependekan dari kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus dipunyai atau dimiliki oleh para peserta didik. Oke, paham ya? Insya Allah paham. Jadi tolong nanti dijelaskan kepada kedua orang tuanya atau yang bertanya. Kemarin beberapa sudah bertanya, sudah Pak Guru jawab. Karena ada kolom pelajaran di sebelahnya, sebelum kolom nilai ada kolom KD. Nah, di situ ada angka-angka, ada 5, 7, 10, 1, 3 dan lain sebagainya, macam-macam. Jadi KD itu kompetensi dasar. Tiap-tiap pelajaran berbeda, ya. Oke, insya Allah paham lah ya. Kemudian indikator. Indikatornya adalah membaca Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman 33. Kemarin Al-Mujadilah ayat 11 sudah, ya. Mungkin tinggal Ar-Rahman ayat 33.
kemudian menerapkan ilmu tajwid tentang al-samsiyah dan al-qamariyah. Nah, mengartikan Quran surat Al-Mujadilah ya ayat 11 dan Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Memahami isi kandungan Al-Mujadilah ayat 11, Ar-Rahman ayat 33. Memahami perilaku orang yang cinta ya. Harus paham seperti apa sih gambarannya orang yang senang sama ilmu pengetahuan. Ya, pastinya akan beda orang yang suka ilmu pengetahuan, yang cinta ilmu pengetahuan dengan orang yang enggak peduli atau enggak suka atau acuh dan tak acuh dengan ilmu pengetahuan, pasti akan beda nanti. Ya. Nah, di tengah masyarakat ya. Nanti kalian akan bisa lihat. Oke. Ini udah kita bahas. Jadi langsung saja kita ke surah apa ini? Al-Mujadalah ayat 11. Oke ya, ini pertemuan kedua, udah pertemuan yang kedua. Jadi nah, kemudian mengingatkan juga sebelum Pak Ajis lanjut ke pertemuan yang kedua ini, bagi yang kemarin masih belum mengirimkan tugas untuk kelas 7A dan 7B, boleh Pak Guru masih kasih kesempatan. Jadi tulis ya tugas bab 6 ya, tugas 1 bab 6 itu yang misalkan belum terkirim yang kemarin, apa kira-kira tugasnya, silakan tanyakan ke temennya ya. Tapi ditulis tugas 1 bab 6 karena nanti habis ini akan ada tugas 2 bab 6. Sekali lagi ya, ini sebatas mengingatkan kalian kemarin ya udah terima rapor, udah pasti beda antara yang rajin mengerjakan tugas dan tugasnya bagus, sempurna, baik, jawabannya tepat, benar, pasti akan berbeda dengan yang menjawabnya asal-asalan ataupun yang tidak ngirim tugas. Nah, karena setiap Sabtu Bapak Ibu Guru akan cek kembali ya, semuanya datang ke sekolah rapat mengecek tugas kalian yang kalian kirim lewat link masing-masing pelajaran. Jadi sekali lagi Pak Jis mengingatkan untuk bab 6 ini ada tugas pertama yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Nah, nanti kalau misalkan setelah pelajaran ini berarti itu udah tugas kedua bab 6. Jadi yang belum mengirimkan tugas pertama bab 6 silahkan bertanya ke temannya yang sudah mengumpulkan atau mengirimkan tugas. Oke ya, Pak Guru sudah mengingatkan. Kita mulai surah ya, ayat Al-Quran, dalil nakli. Nah, ya, dalil nakli. Ini jangan-jangan masih ada yang lupa nih, apa sih Pak dalil? Nah, ini Pak diserangkan singkat saja. Dalil itu artinya bukti, dasar, dasar hukum. Nah, dalil atau bukti atau dasar hukum itu ada dua. Ada namanya dalil akli, ada namanya dalil nakli. Kalau dalil akli itu bukti atau dasar yang didasarkan dari akal pikiran manusia ya, bukti-bukti yang didasarkan dari akal pikiran manusia. Tapi kalau dalil nakli itu adalah bukti atau ya dasar yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi ada dua, dalil akli dan dalil nakli. Nah, sekarang yang kita bahas adalah dalil nakli tentang cinta ilmu pengetahuan. Ada
dalilnya. Salah satunya adalah yang sudah kita bahas. Nah sekarang yang kedua, Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Misalkan ada pertanyaan, apa dalil naklinya bahwasanya Allah itu esa? Nah, mungkin ada yang bisa jawab. Dalil nakli, bukti dari Al-Quran yang menyatakan, yang menjelaskan bahwa Allah itu cuma satu, Allah itu esa. Nah, siapa yang bisa jawab? Apa kira-kira? Surah apa? Surah Al apa? Surah Al Ikhlas. Nah, ya, Surah Al Ikhlas. Ada yang tahu? Ada yang hafal? Ah, cari nanti di Al-Qur'an ya, Surah Al Ikhlas. Itu contoh atau bukti bahwasanya Allah atau dalil nakli bahwasanya Allah itu esa atau satu. Nah, sekarang dalil nakli bahwasanya kita harus cinta ilmu pengetahuan. Nah, itu salah satunya adalah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, seperti biasa ya, karena teman-teman kalian ada yang masih belajar membaca Al-Qur'an baru mula atau baru awal, bahkan beberapa ada yang masih Iqra ya, nanti Pak Guru bacanya terpotong-potong saja, jadi mohon maaf belum sesuai dengan kaidah ya, harusnya tidak berhenti ya, tapi Pak Guru baca potong-potong saja biar temannya yang masih belajar ya membaca Al-Quran bisa mengikuti. Oke ya, bisa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dilihat di layarnya ya. Ya ayyuhallazina. Nah, itu yang pertama ya. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Yafsahillahu lakum wa iza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya, bisa diulang lagi ya, pelan-pelan, usahakan sambil ngikutin. Nah, biasanya kalau belajar agama itu suka ada godaan-godaan ya, memang ya hawa males atau apa ya, coba kalau main game atau apa ya, tahu biasa itu godaan setan itu, males ya, segen, tapi mudah-mudahan membawa berkah. Oke ya, diulang lagi. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa iza tilang syuzu fang syuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir.
ya. Insya Allah pelan-pelan bisa ngikutin, ya. Mudah-mudahan yang belum bisa baca bisa belajar di rumah, cari, ya, guru-guru ngaji, entah itu di masjid, musala, atau di lingkungan sekitar. Ya, usahakan yang masih ikro lulus SMP, atau nggak usah lama-lama, sebulan dua bulan lagi harus bisa baca Al-Quran. Ya, ini karena masih datanya beberapa, hampir 20% lah ya dari jumlah kalian masih ikro. Nah, ini sungguh memprihatinkan, ya. Jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Oke, ya. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis. Ya, majlis itu tempat ngaji, tempat menuntut ilmu. Lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, ini arti dari Al-Mujadalah ayat 11. Ya, Al-Mujadalah ayat 11. Ya. Nah, sekarang arti perkataannya, ya ayyuhallazina. Nah, ini belajar mengartikan perkata. Jadi biar nanti tahu menyimpulkan, gampang menghafal ketika langsung satu ayat, ya. Ini arti perkataannya dulu. Ya ayyuhallazina, wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman, iza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, berlapang-lapanglah kalian, fil majalisi, fil majalisi, di dalam majlis, di satu tempat berkumpulnya, ya, pengajar dan yang diajar mencari ilmu. Fil majalis fafsahu, maka berlapang-lapanglah. Insuzu, berdirilah kalian. Fangsuzu, maka berdirilah. Yarfa'illahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat minkum, diantara kalian, kita semuanya, ya, diantara kita, utul ilma, orang yang berilmu, ya, mudah-mudahan ketika kita semuanya menjadi orang-orang yang berilmu, termasuk orang-orang yang berilmu, darajat, beberapa derajat, bima ta'maluna, dengan apa yang kamu kerjakan, khabir, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha teliti, ya. Di dalam surat ini, Al-Mujadalah ayat 11, kelihatan ya di layar ya, Al-Mujadalah ayat 11, kalau dalam surat Ar-Rahman itu menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu penting, ya, untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Maka surat Al-Mujadalah ayat 11 ini menegaskan bahwa orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo diingat-ingat, dua nih, orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mengapa demikian? Kenapa kok bisa begitu? Ya.
bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Orang yang beriman, orang yang alim, ya, memiliki ilmu pengetahuan luas, akan pastinya akan dihormati oleh orang lain. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, nah ya, nanti akan kita lanjutkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap di PJJ YPI, belajar online, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi ya bersama Pak Ajis di sini di PJJ YPI, belajar online nggak masalah. Kita lanjutkan kembali ya tadi. Kalau surat Ar-Rahman itu menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan, ya ilmu pengetahuan itu penting. Maka dalam Al-Mujadalah ayat 11 ini menegaskan bahwasanya orang yang beriman, ya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan, derajatnya akan diangkat oleh Allah. Mengapa demikian? Ya, misalnya ya kita lihat di sekeliling kita. Ya, tetangga kita, saudara kita, teman-teman kita, depan rumah kita, yang jelas samping kanan kiri, entah dimanapun saja berada, orang kalau beriman, ya, apalagi ilmu pengetahuannya luas, pastinya akan dihormati oleh orang lain. Ya, selain dihormati, diberi kepercayaan untuk, ya, apa artinya memimpin, mengendalikan, mengelola, mengatasi permasalahan, ya apa saja yang ada dalam kehidupan ini, ya ini artinya bahwasanya tingkatan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu pastinya akan berbeda, ya coba contohnya. Nah, ini pada umumnya loh ya, pada umumnya yang sering kita lihat, ya orang yang pintar pastinya akan lebih gampang cari pekerjaan daripada orang yang ya memang nggak pernah sekolah, ataupun ketika pekerjaannya dari jenis pekerjaan lah ya,
sama-sama pekerjaan. Mungkin yang pinter akan punya gaji atau pendapatan lebih daripada yang tidak pernah belajar atau tidak pernah sekolah. Ya, bisa kan ya nanti membedakan, ngasih contoh. Ya, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman pasti akan diberikan kepercayaan. Ya, orang yang alim dengan yang tidak alim lah. Ya. Ketika suruh mimpin pengajian, kira-kira kita lebih memilih seorang ustadz yang pandai mengaji ataukah seseorang yang tidak bisa mengaji? Pastinya ya jelas kita akan memilih seseorang yang pandai atau pintar atau bisa mengaji dengan baik. Nah itulah, disitulah bedanya orang yang berilmu dengan tidak berilmu atau orang yang beriman dengan tidak beriman, kelihatan, bisa kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat ini, surat Al-Mujadalah ayat 11 ini juga menjelaskan tentang ya himbauan, ya perintah, berlapang-lapanglah kalian, artinya memberi kesempatan kepada orang lain, ya kesempatan yang sama ketika berada dalam suatu majelis atau tempat mencari ilmu. Jadi tidak ada istilah apa ya bullying, ya perundungan ataupun apa bahasa sekarang gitu ya. Jadi semua dari kita, baik laki, perempuan, kecil, besar, muda, dewasa, punya kesempatan yang sama dalam mencari ilmu pengetahuan. Itu ya kandungan dari Al-Mujadalah ayat 11. Kemudian berikutnya, orang yang beriman tetapi tidak berilmu. Orang yang beriman tapi tidak berilmu, dia akan lemah. Nah, begitu pula sebaliknya, orang yang berilmu tetapi tidak beriman, maka ia akan sesat. Ya. Orang yang pinter tapi tidak beriman, ia akan sesat. Jelas, ya. Pinter, gak punya agama, ya akhirnya apa aja dimakan. Ya. Apa aja dianggap halal. Ya. Nah. Jadi, iman dan ilmu itu dua hal yang tidak boleh dipisah. Ya, orang yang beriman tapi tidak berilmu, ya akan lemah. Ya, sebagai orang yang ya beriman, kita harusnya kuat. Selain kita beriman, kita juga punya ilmu pengetahuan yang tinggi. Nah, itu baru namanya mukmin yang kuat. Nah, orang yang berilmu tapi tidak beriman, dia akan sesat. Ya, jalannya akan enggak benar. Melenceng dari ya, aturan-aturan agama. Oke. Kemudian hadis. Hadis itu, ya. Sebenarnya apa sih hadis itu? Ya. Ini bahasa singkatnya saja, ya, nanti penjelasannya di lain kesempatan. Hadis itu ucapan, segala tingkah laku, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hadis. Ya, ini penjelasan singkat dulu ya. Jadi, hadis itu, kalau Al-Quran kan firman Allah, ya, kalam Allah. Tapi kalau hadis itu segala ucapan, ya, segala tingkah laku, kemudian keputusan-keputusan Nabi ketika Nabi masih ada, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala,
Nah, ini sengaja Pak Ajis tulis Latinnya biar nanti kalian bisa cari di buku atau di kitab apa aja yang hadis yang ada atau yang berbunyi seperti yang Pak Ajis sampaikan. Nah, ini termasuk nanti akan ada tugas seperti ini, ya, menulis Arab hadis yang terkait dengan cinta ilmu pengetahuan. Jadi bunyinya An Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadisnya singkat, gampang menghafalnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu, ya, talabul ilmi, menuntut ilmu faridatun, ya, itu adalah kewajiban ala kulli muslim, bagi setiap orang Islam. Wajib menuntut ilmu. Kalau ngaku beragama Islam, ya wajib menuntut ilmu dimanapun saja, kapanpun saja, ya. Jadi nggak ada batasan waktu untuk menuntut ilmu. Ya, ilmu bisa didapat di mana saja. Yang formal ya di sekolah. Jadi sekali lagi hadisnya isinya adalah talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Kemudian ada lagi dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Diwan menegaskan, ya, kitab Diwan, kitab yang dikarang oleh, ya, Imam Syafi'i, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Sekali lagi, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Artinya, barang siapa yang menghendaki dunia, ya, menghendaki dunia ini ya menghendaki selamat, bertah, dan lain sebagainya, kebahagiaan di dunia, ya, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Makanya jangan harap akan dapat dunia atau dapat akhirat kalau kita nggak punya apa? Ilmu. Jangan harap dapat dunia dan jangan dapat akhirat kalau kita nggak punya ilmu. Ya, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang pengen, ya, mendapatkan kebahagiaan, ya, di dunia, harus dengan ilmu. Barang siapa yang pengen kebahagiaan di akhirat, harus dengan ilmu. Jangan harap dapat bahagia dunia, dapat bahagia di akhirat, kalau kita tidak punya ilmu. Oke, ya. Kemudian, nah sekarang, tanpa kita harus, apa ya,
bisalah kita menerka atau menilai ya perilaku seseorang yang cinta ilmu pengetahuan. Nah, sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Ar-Rahman, surat Ar-Rahman ya, ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ya, senang membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Nah, ini coba introspeksi diri. Ya, coba lihat diri sendiri, kita sudah seperti inikah ataukah belum? Ya, kita senang nggak sih membaca buku-buku ilmu pengetahuan? Nah, ya, minimal ada lah ya keinginan, ya, meskipun kesempatan belum ada atau apa, ya, minimal senang membaca buku-buku ilmu pengetahuan. Kemudian selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, ya, mengeksplor lah ya, eksplor, ya, mencari, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk manusia, yakin bahwasanya bumi, langit dan seisinya ini adalah diciptakan Allah untuk kita semuanya. Rendah hati atas kesuksesan yang diraih. Dan tidak rendah diri bila mengalami kegagalan. Orang yang beriman, orang yang berilmu, ya, kalau sukses nggak bakalan sombong, ya. Kalau ada yang sombong berarti ilmunya atau imannya itu udah ambruk, ya, perlu dipertanyakan, ya. Jadi kita sebagai orang manusia, ya, Pak Guru sendiri pernah dapat nasihat. Jangan pernah merasa bisa. Jangan pernah merasa lebih bisa. Mohon maaf ya, Pak Guru ulang. Ya, Pak Guru pernah dapat nasihat dari orang tua, ya, yang insya Allah sampai sekarang masih ingat. Ya, kalau bahasa gampangnya kita, nak, ya, jangan pernah atau jangan sampai punya perasaan merasa lebih bisa, merasa lebih pandai, merasa lebih pintar dari orang lain. Ya, itu bentuk dari sikap rendah hati, tawadhu. Karena apapun itu hanya Allah lah yang punya ilmu yang tak terbatas. Manusia ada batasnya. Manusia ada batasnya. Ya. Jadi usahakan ya tetap rendah diri, rendah hati, jangan rendah diri loh ya, rendah hati. Mohon maaf, beda rendah diri dengan rendah hati. Kalau rendah diri itu minder, ya minder. Kalau rendah hati itu tawadhu, ya rendah hati, tidak sombong. Ketika kita sukses, nah, dan jangan rendah diri, minder. Terus akhirnya mengurung diri ketika kita gagal. Nah, tanda-tanda orang yang beriman dan berilmu itu adalah yaitu tadi. Kalau kita sukses, kita enggak sombong. Tapi kalau kita gagal, kita enggak minder, enggak rendah diri. Ya, enggak putus asa. Oke. Oke. Nah, ini tugas pertama bab berapa? Bab 6 yang minggu kemarin. Mengingatkan kembali, sudah ditulis apakah belum? Nah, nanti masih ada yang bertanya-tanya lagi. Nah, tugas yang kedua mana, Pak? Nah, tugas yang kedua, diperhatikan tugas yang kedua. Ini Pak Ajis tulis jelas ya, tugas kedua bab 6. Nah, ini tugas kedua bab 6, kerjakan di kertas folio bergaris sama dengan tugas yang kemarin. Nah, cuman suratnya surat apa? Al-Mujadalah.
ayat ayat berapa? Ayat 11 beserta terjemahannya atau artinya, kemudian dihafal ya, dihafal. Ini tugas kedua bab 6. Mungkin nanti masih banyak karena bab ini ada lumayan ya banyak ya materinya, kita belum belajar tajwid juga yang al-samsiyah dan al-komariyah. Mudah-mudahan ya kita bisa ya bertemu kembali minggu depan ya. Jadi tugasnya jangan sampai lupa, ini tugas kedua bab 6, tulis surat Al-Mujadalah ayat 11 beserta terjemahnya, kemudian dihafalkan, ngafalkannya ya nanti kapan-kapan Pak Guru tagih lewat apa, kirim video atau apa, tapi nanti dulu, yang penting tulis yang bagus Al-Mujadalah ayat 11 beserta terjemahnya, kemudian dihafalkan. Oke ya Pak Guru, mohon maaf ya, mungkin materi hari ini cukup sekian, semoga anak-anak dapat mengerti apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bapak Ibu Guru berharap ya, terutama Pak Ajis, anak-anak tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan dengan baik, semangat dalam belajar ya, agar kita dapat kembali belajar di sekolah nanti ya, bertemu teman-teman serta Bapak dan Ibu Guru. Kemudian kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI belajar online enggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.